Jentrum sama dengan Cik Dekan. Ada satu kereta di belakang saya adalah orang kata Cili Api, Mek. Cili Api. Pro 2, Azia, ting-ting, model baru, midnight blue kalanya. Dan kereta ni satu ketika baru kau kena tunggu. Entah bila akan menjelma. Tetapi di belakang saya, kereta segera. Sebab ada Irfan terus bersama dengan Cik Dekan ada. Ceteka-ceteki, aku nak tanya umur dia dulu, babe. Nampak macam besar, tapi umurnya kecil, babe. Hatinya bukan tisu, tisu tu Iqbal. Tisu tu Iqbal. Dia hati tebal, hati tebal. Ting-ting. Jom kita kerja adik Irfan kita. Assalamualaikum, adik. Salam. Nama? Nama Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Ha. Bin Kamarudin. Kamarudin. Aku dah tahu dah nama bapak dia. Kamarudin. Dan di hujung sana, mama saya, Ibu Rahimah. Rahimah. Wow, Ibu Rahimah. Dan Ibu Rahimah sebenarnya asal papa daripada Muar Johor, babe. 434 kopi 434. Kita tanya abah kita, Abah Kamal, minat ke kopi 434 ni? Minat sangat. Dia kopi tu boleh kategorikan kopi jantan ke kopi janda? Kopi jantan, babe. Tak ada kopi janda. Istilah kopi janda tak ada. Satu ketika dalam usia yang muda memang penggemar kopi rupanya. Tetapi di sebelah saya Rahimah, di sebelah saya adalah Rahimah, kekasih hati. Dia suka kepada Abang Kamal ni satu je. Masa waktu asar, selepas waktu asar, maghrib, babe. Azan, babe. Azan. Satu kampung rupanya. Dia azannya waktu maghrib, dia azannya waktu isyak. Aduhai. Terbuai aku dengan azan yang begitu indah suaranya. Ting. Hari ni bersama dengan Cik Dekan ada. Adik-adik berapa dah? Adik saya seorang. Oh, seorang je? Single lah ni? Single. Wah, anak tunggal lah ni? Tunggal. Anak tunggal, babe. Tapi hati dia tebal, babe. Pasal apa? Pasal aku rasa dia dah banyak nak bercerita-bercerita. Tetapi yang datang hanya nak meminjam duit saja. Awik. Bang, pinjam duit, bang. RM200. Pinjam RM200. Betul pinjam, apa tak bayar? Dia reject ni awik duit. Dah, lebih baik aku beli kereta daripada kau pinjam apa tu kau tak bayar. Terbuai aku dalam mulut manismu yang penuh dengan janji palsu. Seakan semuanya indah. Itu dah, kita bersama dengan Adik Irfan. Umurnya masih baru. Bukan 30, bukan 29, bukan 28, bukan 26, bukan. Umur berapa, dek? 22. Oh, 22. Gila, babe. Muda, babe. Aduhai. Kenapa lebih besar daripada Abah dengan Umi ni? Tahu lah, sedara mara memang besar. Sedara mara, suara memang besar lah. Aku rasa lepas ni dia nak pergi gym, babe. Nak jadi bodybuilder. What the rock is cooking, babe. Kau masuk gym, ketul-ketul body kau, dek? Lepas ni masuk gym, ah? Boleh. Kita tengok dulu daripada langit turun-turun ni. Berapa yang ada untuk adik Irfan? Hanya anak tunggal, single-singolan sahaja. Ting-ting, daripada langit. Turun ke bumi. Cik-cik. Dah boleh pakai kereta rupanya. Wah, ini untuk adik. Ada, tarik minyak, adik. Ting-ting. Wow. Beli kereta dengan Cik Deng Kanada, tak ada grantor, betul? Betul. Lulus pun cepat, saya rasa. Cepat dulu. Wow, dia tak pergi kepada tempat lain, babe. Dia terus nekat bersama dengan saya membuatkan skoringnya tinggi. Hari ini, kereta sudah menjadi miliknya. Ting. Mama dia tengok. Bapa dia pun tengok. Apa lagi untuk bapa dia kat sini? Bang, adik, gini. Yalah dia. Bas, sekali. Ting daripada langit turun ke bumi untuk mama kesayanganku. Cik. Oh, dengar abah sekali. Ni kita pergi ke abah. Bak 3-4, abah. Jangan kahwin 3, jangan kahwin 4. Alamak, jangan. Aduhai. Ting. Ya, ni untuk mama. Wow, untuk mama ada. Ting. Kita tengok. Dan urusan sebelum tu kenal saya kat mana ni? Kenal kat YouTube. So, macam mana rentak riak saya kat sana? Komen sikit. Boleh orang kata yakinlah. Nak pergi nak berurusan dengan Cik Din. Alhamdulillah okey, yakin. Sebenarnya lagi. Kalau umur 22 ni masuk dengan aku, mesti akan diminta grantor ataupun loan tak lepas. Pasal ni pertama kereta kan? Ini pertama kereta. Tiba-tibanya lolos. Urusan macam mana dia? Urusan yang Alhamdulillah memang senang lah. Memang senang. So, semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu?
Oh, macam tu gembira lah. Gembira? Gembira. Dia, kau buat apa kat papa semalam? Kau dokong dia ke semalam? Ah, dokong. Oh, dokong. Ya, dokong abah dia ni. Pegang macam tu, angkat macam tu buat kari. Aduh, jom kita tengok. Oh, kau dokong abah dia. Aduh, tu, 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 tu. Pesanan terakhir daripada anak muda ni, hari ni sudah mencecah 22. 2 bulan lepas 21 tahun ni, dan bersama dengan Cik Din kan ada dapat kereta Azia. Lepas tu yang paling lawa pula tu adalah Ting Ting Titi Midnight Blue. Pesanan, saranan kepada teman-teman, rakan-rakan, sahabat di luar sana nak cari kereta ke nak beli kereta, pesanan sikit. Pesanan saya kepada yang kat luar sana, yang ada muda-muda tu, datanglah ke Cik Din, insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah urusan pun dipermudahkan. Dipermudahkan. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk anak muda kita, Irfan, serta keluarga yang bahagia. Ting 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 ting. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah, bila ada masalah kereta Cik Din kan ada. Jom masak segera kepada saya 012340 0034. Sekali pak, adik, selamat sekali.